Babin Kamtibmas Cipete Selatan Bribka M. Rofian bersama Babinsa Sertu Lukman memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang sedang mengikuti pengajian di Musholah Nurul Hidayah. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas menyampaikan tentang kewaspadaan terhadap pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Acara yang dihadiri oleh sekitar 20 anak tersebut berlangsung dengan kondusif. Dan mamanya tidak boleh orang lain pegang, walaupun itu papahnya sendiri atau saudara laki-lakinya sendiri. Kalau saya ulangi ya, ada bagian-bagian tubuhnya dari perempuan nih yang tidak boleh dipegang siapapun, ya kecuali. Demikian dilaporkan oleh Bribka M. Rofian, Binmas Cipete Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, Tribrata TV. Salam Tribrata.